أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudaraku rahimakumullah, ini adalah amalan ringan yang besar pahalanya. Betapa tidak, kita cukup luangkan waktu kurang lebih 2 menit, maka kita sudah mendapatkan satu istana di surga. Inilah di antara keutamaan dan keistimewaan membaca surat Al-Ikhlas. Lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut ini. Kira-kira kalau kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali, butuh waktu berapa menit? Perkiraan sekitar 2 menit. Tidak percaya? Silahkan Anda coba sendiri. Nah, dalam waktu yang kurang dari 2 menit ini, ternyata kita sudah bisa dapatkan satu istana surga. Ya, satu istana di surga. Dan lagi, kita dihitung dapat pahala telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Karena setiap 3 kali baca surat Al-Ikhlas, maka pahalanya seperti 1 kali menghatamkan Al-Quran. Hebatnya, yang seperti ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Di sela-sela waktu kita menunggu sarapan pagi, di saat kita menunggu antrian kendaraan di jalan, di rumah, di kantor, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya. Tidak harus duduk di masjid atau musola, juga tidak harus dalam keadaan berwudu. Ini tidak sedang mengada-ada, karena memang ada dalil hadisnya, dan hadisnya pun sahih. Silahkan Anda baca penjelasan hadisnya sebagaimana berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau mendengar seseorang yang membaca Qul huwallahu ahad. Lalu beliau bersabda, dia telah mendapatkan. Abu Hurairah bertanya, mendapatkan apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mendapatkan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan dan sahih. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas hingga selesai sebanyak 10 kali, maka Allah membangunkan untuknya satu istana di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dan disahihkan oleh Al-Albani. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu'. Berarti makin banyak kita membacanya, maka makin banyak pula istana kita di surga. Ya, benar. Bacalah ia berkali-kali. Dengan izin Allah, kita akan dapati istana surga yang berkali-kali di akhirat kelak. Disebutkan dalam riwayat hadis bahwa sahabat Umar bin Khattab, ia pernah menanyakan, wahai Rasulullah, jika begitu, kita akan memperbanyak. Maka beliau menjawab, Allahu akbar wa atyab. Allah suka yang lebih banyak dan lebih baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, juga Al-Hafidh As-Samarqandi. Sungguh, ini adalah karunia dari Allah. Sekali lagi, ini adalah karunia
dan kemurahannya yang wajib kita syukuri. Dan Allah benar-benar telah memberi karunia serta kemurahannya yang lebih kepada umat ini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kita umat Islam ditakdirkan umurnya pendek-pendek, tapi dikaruniai pahala amal yang berlipat-lipat. Dan salah satu contohnya adalah amalan ini. Semoga kita dikaruniai bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.